Baru ni kita dapat dengar di Kedah ni khususnya hilang satu permata yang cukup besar di Kedah. Pegawai ta'mir negeri Kedah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri Kedah, nama Syekh Kamal, tuan-tuan, orang muda lagi. Saya pun dengan dia biasalah berjumpa, tapi tak biasa duduk bersembang. Tapi ada kawan-kawan yang mana selalu mengikuti perkembangan dia, tuan-tuan sekalian. Dia ni rapat selalunya dalam ta'mir ni, tiga negeri yang cukup rapat, Kedah, Pulau Pinang, Perak, selalunya mereka akan buat buat seminar. Seminar ni selalu kadang buat di Kedah, kadang buat di Perak, kadang buat di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, bukan Perlis, Pulau Pinang, minta maaf. Kedah, Pulau Pinang, Perak, tuan-tuan sekalian. Tu tiga ni selalu mereka duk buat. Jadi antara pendukung dan antara orang yang yang orang kata jariah dia. Jariah dia apa? Memberikan kefahaman ilmu kepada orang, Syekh Ahmad Kamal ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, boleh kita katakan dia meninggal dalam perjuangan untuk nak membina ilmu kepada manusia. Yang ni yang kita mahu. Dalam doa kita selalu minta kepada Allah, Allahumma Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan mati yang baik. Ini mati yang baik, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dia masih lagi berada dalam landasan untuk nak menerapkan ilmu kepada orang. Ta'mir, dia panggil guru-guru ta'mir, dia akan bagi ceramah kepada guru ta'mir. Guru ta'mir tu pula sampaikan kepada orang, tuan-tuan, berapa ratus guru ta'mir yang ada di Kedah ni. Setiap masjid ada guru ta'mir, dia sampaikan kepada orang. Lepas tu bukan seorang dua yang mendengar apa yang disampaikan oleh guru ta'mir itu. Ramai yang akan mendengar. Bila ramai yang akan mendengar, dia beramal pula, dia sampaikan pula kepada orang. Tuan-tuan tengok banyak mana pahala yang Tuhan bagi kepada dia. Tidakkah Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqatta'a 'amaluhu illa min thalath." Nabi kata bila matinya seseorang anak Adam itu, maka terpotong segala amal-amal dia. Tak boleh nak buat amalan apa dah, kecuali tiga amalan yang dia buat atas dunia dulu, pahala dia akan sampai ke kubur. Sampai bila-bila? Yang pertama Nabi kata sadaqatin jariyah, iaitulah sedekah jariah. Sedekah jariah walaupun kita nampak kecil, tetapi impak dan kesan dia cukup besar kepada kita ketika mana kita duduk dalam kubur, tuan-tuan sekalian. Kita buat masuk seringgit saja dalam tabung masjid. Dengan seringgit tu masjid gunakan untuk prasarana masjid, untuk membesarkan masjid. Selagi mana orang pakai prasarana yang telah dibuat oleh masjid, antara hasil prasarana itu adalah sumbangan daripada kita seringgit, tuan-tuan sekalian. Pahala tu Tuhan bagi kepada kita mencurah-curah. Tapi jangan boh seringgit lah. Abang kata seringgit, dia boh seringgitnya. Boh lah lebih. Kan? Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kata apa? Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bagi manfaat. Syekh Ahmad Kamal ni, tuan-tuan sekalian, dia buat yang tu. Dia ada ilmu, dia sampaikan kepada orang. Kalau dia tak boleh nak sampaikan kepada orang, dia atuk majlis ilmu dan menyampaikan kepada orang. Itu juga termasuk dalam adalu ala khairi kafa'ilih. Orang yang buat, yang tunjuk kepada kebaikan, walaupun dia tak buat benda tu, dia dapat pahala macam mana dia buat benda tu. Yang tu tuan-tuan sekalian, kita tak mampu nak mengajar, kita tak mampu nak berceramah depan orang, tetapi sekurang-kurangnya kita mampu nasihat orang di luar daripada ceramah. Apa yang tuan-tuan dengar pada malam ni, tuan-tuan sampaikan kepada orang. Macam-macam cara, macam-macam alternatif, macam-macam sumbangan yang boleh kita buat hasil daripada kita dengar ceramah pada malam ni. Antara dia kita sampaikan kepada orang melalui mulut kita. Balik sekejap, jiran kita panggil, apa, tegur kita. Baru balik masjid ke, Haji? Baru balik masjid. Ada kuliah ke? Dengar sampai di rumah. Ha, ada kuliah. Tadi ustaz ni duk cerita bab ni, bab ni, bab ni. Kita petiklah satu dua hadis, kita habaq kat jiran kita. Jiran kita pula dengar, dia pula pergi sampaikan kepada keluarga dia, dan mereka beramal apa yang disampaikan oleh kawan ni. Tuan-tuan nampak tak? Selagi mana amalan tu diamalkan oleh mereka, selagi itulah kawan yang mendengar tadi, bukan dia ceramah, dia mendengar saja, dia sampaikan kepada orang, pahala juga akan menjadi milik dia. Seperti mana yang Nabi sebut, adalu ala khairi kafa'ilih. Siapa yang tunjuk kepada benda baik, dia akan dapat pahala seperti mana dia buat benda tu. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Itu, lagi medium apa lagi kita ada? Tuan-tuan ada Facebook lah ni.
Jadi gunakan Facebook tuan-tuan sekalian, tulis apa-apa benda yang bermanfaat, yang boleh orang beramal, pahala dia akan sampai kepada kita. Ni duk kira Facebook ni duk kira nak maki orang. Ada Facebook duk kira nak katakan orang, duk kira nak tag benda-benda yang nak bagi pecah belah masyarakat. Yang tu yang banyak. Kita tak boleh nak tengok orang ni duduk hidup dalam keadaan harmoni. Kita lebih suka orang hidup dalam keadaan bergaduh tuan-tuan sekalian. Yang tu kita cukup suka. Jaga elok. Sebab Nabi kata apa tadi ni, adallu ala khairi ka fa'ili. Kalau hang tunjuk benda hak baik seperti mana hang buat. Ada juga orang yang buat benda yang jahat dan diamalkan oleh orang lain. Jaga, kita buat satu benda dalam Facebook kita, tiba-tiba orang tengok, orang percaya, orang beramal, orang buat dosa di atas apa yang kita buat. Tidakkah Nabi kata man sanna sunnatan hasat sayiatan? Siapa yang pi buat, yang pi buka satu jalan kejahatan, sayiah, jalan yang tak cantik, kan? Kemudian diamalkan pula oleh orang, dilihat oleh orang, dan mereka percaya pula dengan apa yang kita buat tu. Apa yang akan kita dapat tuan-tuan sekalian, kan? Yang pertama, akan dapat dosa kita, kita buat satu. Yang kedua, dosa orang-orang yang tengok benda tu dan mereka beramal, semuanya akan mai. Sama macam mana sedekah jariah yang akan sampai kat kita juga, kan? Malaikat pipi kata, nah ni hang ni, apa dia ni? Malaikat pukul kita. Siapa pukul saya? No, ada orang duk buat benda jahat. Dia kata, mereka buat tu mana? Saya nak tahu, saya dah mati dah. Hang ingat dah sebelum hang mati tu, hang dah buat benda tak elok. Mereka beramal benda tu, hari ni hang terima padah dia. Hai tuan-tuan, kacau, kan? Boleh dekat tu? Ha? Nampak macam derah kan? No? Tak derah mana kot. Baik, yang ketiga. Yang ni yang ketiga. Yang ni tak dapat tidak tuan-tuan sekalian. Waladin salihin yada'ulah. Anak yang salih yang mendoakan kita. Macam mana nak dapat anak yang salih? Kita pun kena jadi salih lah. Lepas semayang kita berdoa dah, Allahumma gfir lana zunubana wali walidina. Itu kita berdoa. Kalau kita dah berdoa tu, anak kita nanti pun akan mendoakan kita tuan-tuan sekalian. Yang paling kita berasa tak seronok lagi pasal apa? Ketika mana meninggalnya kita, anak-anak tak boleh nak jadi imam kepada kita. Yang tu paling sedih. Tuan, yang tu paling sedih. Ha? Kita tengok hari ni lah. Ha? Kita tengok hari ni kadang-kadang bila meninggal itu orang muda ni tak semayang, tak ramai yang main semayang jenazah. Di sini wallahu ta'ala alam, saya tak tahu macam mana. Tapi yang ramai ni tuan-tuan sekalian, dia ramai duk berhimpun di luar, ramai dia angkat jenazah mak dia, dia angkat jenazah pak dia, dia bawa masuk dalam masjid, dia keluar, dia duk menyembang di luar. Sepatutnya dia lah jadi imam. Bila kita rapat-rapat tengok, kita tanya apa siapa tak jadi imam, dia kata saya doa tak apa nak reti, dia kata. Ah, jahanam tuan-tuan sekalian. Padahal benda tu benda simple je, yang kita semayang jenazah ni bukan gedor rokok apa-apa. Kan, saya secara peribadi di balik pulau tuan-tuan sekalian, kalau orang minta saya jadi imam, saya akan cari waris, jadilah imam. Dia kata, ustaz saya minta maaf, ustaz saya tak erti nak baca doa. Tak apa, tang doa tu hang lepas mai kat aku, hang jadi imam sudah, ni mak hang ni, ni ayah hang ni. Tapi saya duduk rapat dengan dia lah, takut sekali dia rokok, boleh saya terjang punggung dia panggil naik balik. Takut juga tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tak biasa dia jadi celaru, kan? Dia Allah, dia tahu dah pat takbir, tahu ha, dia takbir pertama dia nak rokok, dia buat macam mana, kan? Jarang berlaku tuan-tuan sekalian, orang rokok ni kita hak belakang buat jenah. Kita nak subhanallah pun ada, tak ada lah sembahyang subhanallah ni. Terjang bungkok pergi naik balik, yang tu lah, kan? Risau juga. Baik tuan-tuan, jadi di sini saya rasa mungkin tak ada kot benda-benda macam tu. Ha? Kalau boleh, bila ada sembahyang, ada jenazah apa semua, kita panggil jugalah anak-anak muda, kita berikan pendedahan kepada mereka. Sebab benda ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, secara ni, saya tanya betul-betul lah, secara hati kecil kita, kalau kita meninggal, kita nak siapa jadi imam? Sudah pasti kita nak anak kita. Pasal apa? Pasal yang pertama, hadis Nabi terang-terang habaq kat kita. Waladin salihin yada'ulah. Anak yang salih yang mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah pak aku. Ya Allah, ampunilah mak aku. Dia berdoa tu tuan-tuan sekalian. Tidak ada hijab, Tuhan terima doa dia. Doa saya belum tentu mustajab walaupun ustaz. Doa imam belum tentu mustajab walaupun dia imam. Tuan-tuan sekalian, kan? Jadi kalau doa tu sudah pasti, hadis yang sahih kata mustajab sampai kepada Tuhan. Kita panggil dia ni, pak hang ni, ya pak saya, hang boleh jadi imam tak? Saya kata saya tak biasa. Memanglah tak biasa, pasal pak hang tak mati lagi sebelum ni. Ah, dia kata tak apa, saya cuba tengok. Dia kata dah, bukan boleh cuba, kena buat tu. Baik, boleh tuan. Ha? Baik, itu di antara dia lah. Kita tak masuk tajuk lagi ni. Tentu jangan kita cerita-cerita, tak masuk tajuk lagi, kan?
Reteh yang ada kat saya, saya buat main hari ni tiga kitab, tuan-tuan sekalian. Tiga kitab campur dengan reteh ni, campur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalunya panjanglah cerita bab kematian ni. Tuan-tuan larat tunggu kan? Larat nah. Baik, tuan-tuan tunggulah. Saya tak larat lah tak pergi.